Kalau untuk pidare, piganta, jo ilmu basi itu tu bercakap guna tu. Ah tu orang-orang dulu yang model tu. Tapi bersaratannya jo pelangkahan bagai kan. Ah tu kalau untuk padusi dulu pemani, ada si rompak tu, ada gacang tengkura. Iya iya. Apa kau sampai juang kuang-kuangnya bansainya, aduh nan rego, bini mu sampai 6. Iya 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 betul betul. Misal apa anak? Apa? Aduh kak. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa, dan di sebelah saya ada Keke Takao seperti biasanya ya. Seorang artis Minang yang eksis berdagang jadi pengusaha nih ya. Iya, sebab ikut ah. Di musim kini kan. Cocok musim... koknya. Ya. Pendek dengan karena pandemi ya. Iya, pendek pandemi. Tahu lah. <lirang. laughs> Jadi kita sebagai seniman tuh pelaku seni, pelaku seni ya, yeah. Bah supaya kita jangan terbentur gitu. Oh jadi harus ada usaha lain. Iya. Enggak tega orang mati sih dek kartisannya. Nah iya lah. Tetapi aja. Iya. Aja. Aku tahu awak lagi. Ah jadi kau dah. Ada satu hal yang menurut awak tuh menarik gitu ya, menarik dibahas juga, dan mungkin masih jadi tanda tanya untuk generasi kini ya, generasi kini untuk orang banyak lah gitu, khususnya untuk awak Minang gitu ya. Jadi yang akan ingin nambah tanya itu ada macam-macam hal ya, bisa dikatakan entah itu mitos, entah itu mistik, ya? Mistik dan sebagainya gitu. Ini ya. Semacam apa kok? Aduh, semacam keilmuan gitu ya. Keilmuan kuno zaman dulu Sumatera Barat lah ya. Entah itu kaji, entah itu pitundu ya kan, dan masih iya. Banyak deretannya yang lain-lain macam-macam. Ini banyak nama itu, ada pidare, ada piganta, ada mubasi, ada pitundu, pemani. Hanya kalau untuk pidare, piganta, jo ilmu basi itu tuh cekak guna itu. Ah tu orang-orang dulu yang model tu. Tapi bahasa ratuannya juga pelangkahan bagai kan. Jadi nyo tahu dulu ya bila nyo kekalah, bila nyo kemenang pelangkahannya. Oh mau gua apa kan? Iya iya. Ah tu kalau untuk padusi dulu pemani, ada si rompak tu, ada gacang tengkura. Pemani itu kan kelas-kelas biasa tu kalau basuo kan melalui rokok. Oh itu. Ya. Yo adunya cek lain kan. Jantik sabila lantai. Ya, sabila lantai, ini masanya selantai dia awak kan. Itu gue orang-orang dulu tuh banyak bini ya. Oh gitu. Oh, cekak pandai-pandai, soalnya cekak fisiknya lama-lama lo. Soalnya dia orang biasa, cuman kadang-kadang kuat lo pada Samson ya kan. Nah, itu disebut pakai anu sama pidare. Ya kan? Dan, ada lo nen pakai anu kayak anu mah kayak penyakit-penyakit lah. Bisa ada kacau, paku, susuk paru. Nah, ya. Itu banget. Tinggam. Oh kayak, tinggam ya. Itu naikan si galang-galang. Ayo. Menaikan si galang-galang wah. Atu menahan ciri, ciri ditahan oke. Okay. Kalau tidak suka dulang tu. Atu tapi itu kalau menurut awak untuk zaman kini itu tidak masuk tu. Dan ada cerita dan sampai kini pun itu entah budaya, entah itu apalah gitu kan masih dilestarikan tak? Masih ada tidak orang yang memakai itu kini? Oh rasa aduh nama memakai itu cuman kan orang lah tua-tua lah kan. Lah tua-tua dulu waktu dulu-dulu masih raja-raja juga kayak ilmu-ilmu muda tuh kan. Oh aduh loh. Aduh raja. Kalau Sumatera Barat aduh hanya sekedar ingin tahu gitu kan. Mungkin nah, bisa jadi itu bekal atau iya. Gitu untuk merantau anak. Iya. Bekal bukan merantau, merantau enggak boleh sana dibawa tuh ke Panden Mangaleh dibawa. Iya hanya di mah bumi dipijak di sinan bendera playboy dikibarkan di mah bumi dipijak di sinan langit dijunjung. Ya pidare itu gitu dah. Ya ke pidare itu gunanya orang orang zaman dulu tuh kalau bacakak deh. Pidare okay. Kalau bacakak hanya pakai mantra-mantra lu tuh contoh aku contoh aja. Dulu orang-orang kayak cok terengah ada kan. Iya iya. Kayaknya ingin tangannya berbisu aja kan. Hai musuh, pak musuh, bisa menenari di tapak tanganku turun kala bisa ku jong jariku berkat la ilaha illallah jangannya baik kan. Dan itu berlaku tu dah. Soalnya mangkuh itu ah. Iya itu kan disebut inisiasi. Kalau sebenarnya zaman kini gua di ilmu fisika kuantum tuh untuk
sugesti diri kalau dengan inisiasi itu, dengan sebutan itu tuh tangan itu batu-batu kuat. Tapi kan sadoe kan izin Allah. Nah, itu ilmu lamo teh. Itu kayak piganta untuk mahari orang. Oh, hariku, hari isanu, kok segala macam, aku Nur Muhammad memang banyak nah. Jadi banyak kaji-kaji itu, dan itu ya anak-anak muda nang mengaji-ngaji awal tentang sepatang tubuh meh. Nah, itu banyak kakin lari itu. Kayak pemani, kalau pemani ingin gaduh cewek kan. Iya. Yeah. Kan kalau di Sumatera Barat namue wa iduik di kampung namue. Kan ndak do nang gagah-gagah bana orang di kampung titi. Iya kan? Iya. Alat tiba dia, wah pulang baru gagah ada. Iya, iya. Jadi pemani paling mangku itu, okey. Pai ke Jawa lu agak 2 bulan tuh pulang genteng ada. Genteng ya. Tapi kalau di kampung awak kerja ke sawah kan. Tentu ditambah itu orang kok kan. Kayak terus membuat cewek kota mimpi, iya. Atau melalui rokok. Janti sebilah lantai tadi. Nah, sebilah lantai. Awak ada cerita dah. Kawan-kawan kan entah itu pendapek janti sebilah lantai itulah. Jadi bergetar ya pertanyaan. Bang kok bergetar jawab kan? Di miss call lah berdi kawannya dia orang jawab kan. Berarti dia galak. Cewek. Iya. Oh, itu ya. Iya. Oh. Memang bah tu. Kalau sebilah lantai itu nyo asalnya lantainya sama jo cewek nan duduk tu biasanya tu serangan jarak dekat tu. Sebilah lantai kan. Tu cewek tu langsung saya. Nah, langsung itu. Berarti kalau sebilah lantai kok bisa dikatakan dengan diameter yang tak jangkau lah mana. Iya, pokoknya sa lapiknya dewa iya, gitu iya. Kan itu. Kalau di bahasa lain tuh si jantik lantai. Oh, si jantik lantai. Hanya kaji itu semacam kayak hari itu ditanam, hari itu ditanam, hari itu disiram, hari itu tumbuh, hari itu berbuah, hari itu dipanen. Nah, jadi nyo mengisyaratkan dalam inisiasi itu hari ko juo cewek itu harus naksir, mencari wah langsung naksir, langsung minta belaki. Itu si jentik. Itu ada ndak kaitannya pendapatan tadi itu dengan pukau gitu? Kalau pukau lain lo, kalau pukau itu menurunkan dakwah. Jadi tanpa harus dimainkan hati gitu. Oh, iya. Pukau tuh, ya kalau zaman gini disebut hipnotis tradisional mah pukau. Oh, cek leda, pukau kok apakah kau pendapat orang awak kok atau itu yang jadi tanya wak? Maksudnya? Iko ilmunya pukau kok orang awak punya atau apa gitu? Asalnya kan emang dari awak, emang dari dulu kan Sumatera Barat atau Minangkabau itu jarang ya doa berperang dengan menumpahkan darah hanya fisik, dengan ya hanya dengan kato-kato terbuka orang kita kayak Bung Hatta di kompresi beda meja bundar makanya banyak pahlawan-pahlawan nasional tuh dari Minang karena nyu kepandaian memukau iya. Ini tidak perlu bercakap fisik orang luluh deh dengan kato-kato itu pukau sebenarnya orang Minang tuh aduh kepandaian itu ratu-ratu gitu cuman aduh nanti asahnya sampai iya. Memang betul-betul dapeknya gitu. Ya. Jadi adolo kalau untuk nance kalau untuk nan cewek itu adolo gas yang tenggura. Itu lebih jahit lo itu. Biasanya gas yang tenggura itu dari jauh. Dari jauh main tuh. Ya nama jin yang dikirim itu jin si Junda ya tuh. Jadi rata-rata tuh kayak sihir yang dengan izin Allah. Itu bah hukum kalau di ah itulah alam. Itu kan Allah alam lo anda lo tahu coba sebabnya adon membawa nama Allah itu semacam mantra-mantra atau di dewa disebut ajian kalau di Jawa ada dewa tuh kaji. Itu kan di zaman dulu untuk membangkitkan kepedeannya jati diri ya kalau gini mengalo kayak itu le ado piti di Facebook saya pakai filter 360 selesai kan celong ya saya kecelong sekali kan nah tuh pak kepandaian ngobrol lalu sayang kalau dulu kan memang orang tuh kaku kehidupan orang tuh paginya lah ke sawah pagi ke ladang tentunya untuk romantis ingin pagi kenyak kenin tuh orang zaman dulu tuh payah bah supaya memukau ku dengan cara instan tuh nanti pikirnya sebenarnya iya ya kan kayak bertarung untuk latihan tinju MMA zaman kini tuh payah aku penjajah di buat tarik tentu dengan cara instan lah pakai lebih tarik lebih ganta tu nanti bahasa ratu istilah gayuang ring gayuang ya silek tapi juga gayuang boleh silek dulu silek bawah kandang ya kan sembunyi
Nah kayak nyokan hati ke cewek tu, nyok kira di maki lu ada cewek tu kan? Dino ya. Tu daripada awak stres, macam awak buat cewek tu stres kan itu zaman dulu. Iya. Pakailah mesin tengkurak. Mesin tengkurak. Tapi memang iyo dah. Si rompak. Dan mengurung diri seseorang tu kan? Iya. Sampai iyo ke tu? Iya. Si rompak. Si Hasan Pelong. Jadi instan, jadi zaman dulu tu kesempatan untuk mengajar cewek itu tidak ada. Kalau gini kan tidak diterima ada ceweknya bisa buat Facebook. Iya. Kok gitu sih kamu? Minta WA kan ke kawannya guys, ya kan? Kalau zaman dulu tidak ada kesempatan untuk itu mencari puncak rumah gadang aja agak sekali itu tigori tenang lo lalu. Jadi ya mungkin ada penonton setia Mulifa Channel ya, ada pengalaman, nah silahkan tulis di komentar. Ya, di komentar. Mungkin ada ilmu-ilmu lain dan tak tersabui, nah. Iya, kita sharing gitu kan. Iya kan, tapi banyak nan buruk. Semua kayak ilmu-ilmu kayak gitu tuh ada nan buruk, ada nan elok gunanya deh. Tapi kalau kayak tubuh, tinggam, apa itu kan gunanya dulu sawananya untuk melawan penjajah. Iya. Ada nan pakai tubuh ubi, tubuh urek. Dulu ketika penjajah ingin datang ke rumah gadang datu ingin padusi nan ado di rumah tu ingin monopolian. Oh iya, itu ya. Iya. Tu dia gi minumnya sesama minum bako tapi tiba nanti nyo mati kan iya. Itu tubuh. Itu biasa bako di daerah ano banyak dekat lawi kano sisi ya. Iya dekat lawi lah. Tubuh tu sebab sisir ya. Iya. Sebab Belanda datang dari Sinan lo kan. Iya. Pertahanan pertama tu tubuh dulu. Jadi dijamu lah. Ya, dijamu dulu. Dia nge kopi. Ado kan. Juna selamat sampai katanya. Aduh mah. Ujung sampai kate sampai no lebih dari ano. Itulah kira-kira saja. Well, jadi untuk zaman gini kaji-kaji muda itu tu masih ado juna memakai tubuh tu helek. Lebih rancaknya dibuang gitu ya. Bukan dibuang tapi sebagai sebuah lokal konten wisdom tapi tidak dipakaian lah kita. Sebab tidak tu gunanya lebih piti dicari banyak piti, ya kan? Kadai banyak tu lah lebih pada paman ni. Ya. Pelet Jepang curang pak. Pelet Jepang. Umpan serai. Umpan serai. Ya. Umpan serai main instan juga mak. Jadi kalau zaman dulu tu kan kehidupan bansai. Iya. Kalau di padian orang zaman dulu tu tidak memakai modal kayak gitu kan. Tentu tidak babini-babini yang kuang-kuak lah. Iya, iya, iya. Apa kok sampai juang kuang-kuaknya bansainya? Aduh, nan regoh. Bini mu sampai 6. Iya, 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 betul, betul. Nah, jadi itu. Jadi ada fungsi di zaman dulu. Tapi kalau zaman gini itu dibuat juga kebanggaan pandai mengaji, pandai meninggam orang, pandai apa. Sakit hati sikitik, tinggam orang, sakit hati sikitik. Santet lo tubuh orang. Tidak masuk lah. Kalau ingin dendam ke orang, buktikan dengan karya. Walah. Nah, nah, tak banyak cerita. Jadi zaman-zaman, soalnya awak pandai waktu tu, metode-metodenya tu, itu hanya melewati vibrasi kalau zaman kini. Itu sama apa mana kalau bahasa kini itu law of attraction. Ah, ya, law of attraction. Ya, makrifat. Nah, ada lah, ada yang ceritanya lah. Ya mungkin itu sih nyo yang bisa diambil di penonton kan. Kesimpulannya bah gitu dah. Ya kesimpulannya kayak gitu. Dulu tu mako ado berlaku ilmu-ilmu kayak gitu tu ado fungsi sesuai guna masing-masing kayaknya memang cocok ilmu piganta pidare ilmu basi untuk parang se cocok dan seorang lain untuk pemanihku segala macam jadi setiap ilmu tu sesuai dengan fungsi masing-masing porsi masing-masing porsi masing-masing. Jadi kalau zaman kini go ndak perlu ilmu-ilmu kayak gitu. Cukup berkarya sukses banyak bitih anak pejabat dapat doa. Nah, itu sana. Jadi sebagai lelaki Minang nan masih menuntut ilmu nan indak-indak sosok mengaji mengaji mudo ancak kaji tua nang kawa. Oh, nang kawa tuntut lah kaji tua tu kaji baawak berjalan ke akhirat lah. Walah. Mantap. Jadi kalau itu ilmu dunia sedaya nampak tahan tu. Cak ditinggal. Nah. Siap. Sampai siku sebab luna. Ya. Oke bro. Mudah-mudahan cerita nan kurang bermanfaat segede go. Tapi bisa dipetik lah segede kan. Untuk pelajaran. Seperti biasanya. Majulah Minangkabau. Majulah Indonesia bersama awak. Davan Mulifa dan sebelah. Awak Kekita Kau. Selalu di.
Muliva Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukau. Pukau.